Akhlak menjadikan orang hina ataupun rendah, akhlak juga boleh menjadikan seorang itu tinggi. Akhlak ni adab lah adab. Bak kata orang putih, manners make men. Akhlak tu menjadikan orang tu gentleman. Dalam bahasa Arab dia, al-akhlak yukawinul insan. Akhlak membentuk insan. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan diri, akhlak dengan sesama manusia, akhlak dengan makhluk-makhluk yang lain.